9, 3. Jadi dia punya terjemah dia 80 lah. Alhamdulillah minah syafwan wajib wakot iluhu, dan kamu perangilah mereka hatta sehingga la tidak takuna berlaku fitnatun fitnah wayakuna, dan adalah ad-dinu agama lillah untuk Allah. Pak ini maka jika intahau mereka telah berhenti, fala maka tidak uduana permusuhan ila kecuali ada atas az-zalimi, orang-orang yang zalim. Wa qatiluhu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, fa in intahau fala uduana illa zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga ketaatan agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tiada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kita sambung sebenarnya dari ayat 190, 191, 192, 193. Dari 190 sampai 193 ni, dia punya asbabun nuzul kita belum baca. Buka muka surat 76. Dah baca semua sampai 77. Ya, dengan kedua belum yang bawah. Dia ayat ini asbab nuzulnya ni, ini sebab ni asal ceritanya, penuhlah mereka kecuali di sisi Masjidil Haram. Pasal-pasalnya orang-orang kafir zaman Nabi tu dia bunuh orang, jadi orang Islam ni takut nak balas bunuh. Pasal itu adalah bulan haram, bulan-bulan haram ni Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Jadi mereka tak nak tumpahkan darah. Jadi Allah beri kebenaran. Kalau mereka bunuh kita, kita boleh balas bunuh. Tapi kita bunuh mereka dengan tak ada sebab, tak boleh. Jadi sekarang satu lagi asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah. Pada bulan Zulqa'idah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Mereka membawa bersama binatang untuk dikurbankan. Setibanya di Hudaybiyah, mereka ditegah oleh kaum musyrikin dari memasuki Mekah. Kemudian satu perjanjian dibuat yang isinya antara lain agar kaum muslimin pulang dan tunaikan umrah pada tahun berikutnya, pada bulan Zulqa'idah tahun berikutnya. Nabi SAW bersama para sahabat berangkat ke Mekah dan tinggal di sana selama 3 malam. Kaum musyrikin merasa bangga kerana dapat menggagalkan niat Nabi untuk mengerjakan umrah pada tahun yang lalu. Allah SWT membalasnya dengan membenarkan kaum muslimin memasuki Mekah pada bulan yang sama tahun berikutnya. Jadi itulah dikatakan tahun bulan haram ni, bulan yang Allah muliakan ada 4 bulan, tak boleh tumpah darah. Jadi kaum musyrikin ni sengaja mereka halang Nabi dari buat umrah. Jadi itulah Allah beri kata-kata hijau buat umrah pada bulan, pada tahun yang berikutnya, pada bulan yang sama. Ingatkan bulan itu tak boleh buat umrah pasal bulan haram sebelum mengerjakan haji. Jadi boleh
itu masalah umrah. Tapi perkara yang atas ni kita dah faham, dah baca. Para sahabat bimbang jika kaum Quraisy tidak menepati janji pasal Galia. Takut nanti bila dia tak naik janji, kita tak boleh perang dengan dia. Jawapannya memang kita tak boleh perang dia, kecuali kalau dia perang. Jadi hukum perang ni, hukum bunuh-membunuh ni, tak bolehlah semarang-semarang nak bunuh ni. Cara ajaran dalam Islam. Tapi kalau orang nak bunuh kita, kita boleh pertahankan diri kita. Kalau betul dia bunuh, kita boleh bunuh. Itu dia. Ini dari ayat 1 sampai ayat 91, 193.